teman-teman, hari ini Iveta mau membaca Alkitab lagi. Hari ini Iveta mau membaca kitab Mazmur pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.